Menjelang Pilkada 2024 ini, berbagai tahapan proses guna menyukseskan Pilkada turut dilakukan oleh Dukcapil Tanjung Barat. Salah satunya telah menonaktifkan data NIK KTP sebanyak 5.000 orang. Sebab 5.000 orang tersebut telah dinyatakan wafat. Ini berdasarkan bukti surat kematian dari desa maupun kelurahan. Setelah proses pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Pantarli selaku penyelenggara pencoklitan data pemilih, pihak KPU telah mengeluarkan daftar pemilih sementara atau DPS sebanyak 237.357 pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki 122.062, sedangkan perempuannya berjumlah 115.295. Namun di sini pihak Dukcapil juga turut menerima data dari KPU terkait penghapusan NIK KTP. PLT Kepala Dukcapil Tanjung Barat M. Syafrudin Nur menjelaskan, saat ini pihaknya telah menghapus atau menonaktifkan sebanyak 5.000 NIK KTP. Bahkan ini merata tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Barat. Penghapusan NIK rata-rata karena masyarakat tersebut telah wafat atau meninggal dunia, sehingga wajib dihapus dan wajib memiliki surat akta kematian. Untuk Kabupaten Tanjung Barat, ada data nonaktif yang sudah dicoklit dari KPU, itu yang meninggal, itu ada 5.000. Data 5.000 itu sudah kita lapor ke pusat, sudah dinonaktifkan. Data nonaktif itu kita jalankan juga pembuatan akta kematiannya. Ya. Berarti kalau sudah keluar akte kematian itu berarti memang sudah tidak ini lagi Bang ya? Iya, sudah nonaktif dan tidak aktif lagi di data Dukcapil dan di data apa pemilih. Mungkin ini data kematian itu kita serahkan yang dari KPU itu ke desa-desa. Untuk pembuatan keterangan kematiannya untuk kita terbitkan. Berarti merata di seluruh kecamatan atau ke mana tuh Bang? Merata seluruh kecamatan di Tanjung Barat, merata data dari 5.000. Meski demikian, pihak Dukcapil mengimbau bagi masyarakat yang ingin menghapus akta kematian juga dapat langsung datang di kantor Dukcapil Tanjung Barat sehingga pelayanan Dukcapil lebih dioptimalkan dalam hal melayani seluruh dokumen masyarakat terkhusus dalam menghadapi Pilkada 2024. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.